wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan membaca dan menulis yang benar. Apakah anak-anak sudah tahu? Jika belum, mari kita simak bersama penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Aturan membaca yang benar. 1. Duduk tegak, tidak membungkuk. 2. Jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. 3. Membaca di tempat yang terang, gunakan lampu baca jika diperlukan. Aturan menulis. 1. Duduk tegak, tidak membungkuk. 2. Memegang pensil di antara ibu jari dan jari telunjuk. 3. Menulis di atas meja atau tempat yang datar agar tulisan menjadi rapi. Alhamdulillah, video tentang aturan membaca dan menulis yang benar sudah selesai. Semoga setelah menyimak video ini, anak-anak semakin paham ya cara membaca dan menulis yang benar. Selanjutnya, silakan anak-anak praktikkan aturan membaca dan menulis yang benar yang telah Bu Guru jelaskan. Foto kegiatan kalian lalu kirimkan ke classroom ya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.